waktu lihat Hendra kayak gak, kayak biasa ya, kayak effort ya, gak lihat nih sama sekali. Cut. Ah. Biasa ya. Dia tuh kayak main bulu tangkis bisa sambil ngurus anak, sambil balas-balas WhatsApp orang. Cirayut, lagi Cirayut pada Joshua. Joshua! Aduh. Yang penting jangan salah sendiri. Dan 16 sisanya ada Hendra. Pergerakan kakinya Hendra itu tipis loh. Iya. Dikit banget, minim. Baik tuh Cirayut, baik tuh. Cirayut! Cirayut. Ya kan? Footworknya Hendra itu 8-16. Baik sekali. Joshua serve. Hei. Howi angkat tinggi. Tanpa ampun. Space keras di tempatnya kosong. 16. Kayak dia bilang, gua kan dari tadi gak semes-mes, kok Owi nyemes nih? Iya. Udah jangan gitu lah. Bisa begitu tuh. Iya. Iya. Itu kalau di sinetron atau film, oh tentang 19. Voice over itu. Bisa-bisa lagi strip. Lagi strip. Iya, baik sekali. Berharap bisa bermain netron lebih lama ya. 17. Enggak, kayaknya Joshua ini tergesa-gesa. Kalau saya lihat tadi. Iya. Dalam kondisi dia lagi pressure, jadi kan orang. Pindah servis. Jadi harusnya dia bisa lebih tahan nafas. 17. Tahan nafas. Iya. Jadi lebih tenang ya, pukulan-pukulannya. 17. Masih Joshua tadi, Owi. Oh! Cepes. 10-18. Sebenarnya kalau pengen lebih seluruh lagi, Owi sama Cirayut harus ngendorin dulu biar angkanya rapat lagi. Oh. Nungguin klien. Dalam eksibisi yang ini. Yang kayak gini-gini, olahraga kita gak maju. Eksibisi. Ya, ya, ya. Dikasih kan? Ya, Joshua. Ya, Joshua. Biar tegang lagi. Bila. Jauh, Joshua udah dalam keadaan tertekan dia. Ini, itu. Cirayut, seneng jatuh-jatuhan ya, Ren. 20 main point. Lagi-lagi kesalahan, 3 kali berturut-turut dari Joshua. Game point. Ya. Game point. Terlalu mudah ini, set ketiga. Ini biar membuat lawan rock. Gak boleh. Biasanya dapat peringatan lagi. Wow, return serve kalau udah pemain profesional sebelah luar biasa. Kita sebab salah akhirnya gitu ngeri bisa nyangkut. Kalau enggak, tinggi habis. Joshua jangan nyangkut aja. Dia tuh dia serius nih. Nah. Oh, si Hendra sih hajar terus sekarang. Kasih Joshua nyangkut awas. Gila Hendra ya, keren banget. Joshua. Akhirnya itu dia Joshua. Hati-hati. Angkanya tinggal satu lagi. Itu sebenarnya berpotensi nyangkut ya. Iya itu. Tapi itulah keberanian Joshua. Ya, ambil resiko. Betul. Ya usahanya Joshua gak dihargain sama sekali. Cirayut itu ngefans banget sama penyanyi Christina dulu. Jatuh bangun. Oh iya. Makanya dia jatuh bangun. Tapi inilah hebatnya Raffi ya. Dia selalu respect. Walaupun joke itu gak masuk, tapi dia selalu sehari. Itu joke yang bagus. Itu bagus. Cuman tadi aja kelepasan. Itu Cirayut saya lihat pukulannya. Itu pukulannya. Masih. Selesai. Terlalu jauh. Ya, oke. Joshua dan Hendra Setiawan harus mengakui keunggulan dari Tongkowi Ahmada Cirayut. Kebutkam sama Dikam makan lahap. Gua kira yang tak 3 kali. Enggak. Dia juga dulu anggota cheerleaders ya kayaknya. Di Waro dong itu tadi. Anggota apa per? Cheerleader. Dalam laga eksibisi kali cukup menarik. Setelah minggu lalu juga kita disuguhkan pertarungan yang cukup menarik minggu lalu. Ada di ganda campuran. Ketika itu Raffi Ahmad. Kalau buat saya bukan cukup menarik. Ini menarik banget kalau saya. Menarik banget ya. Menarik banget. Iya. Perpaduan antara public figure artis dengan atlet. Atlet, betul. Ini benar kali itu.